Aksi demonstrasi para mahasiswa menolak UU Cipta Kerja di depan kantor Gubernuran Kota Semarang, berujung ricuh. Mahasiswa dan polisi saling dorong. Tindakan itu disusul dengan penembakan gas air mata oleh polisi ke arah mahasiswa. Aksi demonstrasi tersebut sempat menjebol pagar kantor gubernur, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selepas pagar jebol, para petugas kepolisian langsung bersiaga melakukan pengamanan. Para mahasiswa dan kepolisian sempat terjadi saling lempar botol. Polisi juga sempat menggunakan water cannon untuk menghalau para mahasiswa. Polisi sempat melepaskan gas air mata. Jangan lupa subscribe ya!